Apakah mobil Anda tidak memiliki sensor ultrasonik? Apakah Anda mengalami kesulitan ketika ingin memarkirkan kendaraan Anda? Tahukah Anda, sensor gelombang ultrasonik ini dapat diintegrasikan dengan mobil sehingga akan memudahkan pengguna dalam memarkirkan kendaraannya. Jika mobil Anda dilengkapi dengan sensor ultrasonik, maka sensor tersebut terletak di bumper mobil Anda. Sensor ultrasonik pada mobil berguna untuk mendeteksi adanya benda-benda di sekitar mobil dengan jarak radius pendeteksian 360 derajat. Karena itu, sensor ultrasonik pada mobil dapat membantu pengemudi dalam memarkirkan mobilnya. Sensor ultrasonik pada mobil bekerja menggunakan prinsip kerja sonar atau sound navigation and radar yang selama ini telah kita kenal. Cara kerja sensor ultrasonik pada mobil dalam memberikan rambu-rambu bagi pengemudi saat parkir dijelaskan dalam video berikut ini. Sensor ultrasonik sebanyak 2 atau 4 sensor terletak di bumper belakang untuk mendeteksi rintangan pada jarak 2 hingga 2,5 meter. Sensor ultrasonik dapat bekerja tanpa bersentuhan dengan objek. Sensor tersebut terdiri atas transmitter yang memancarkan gelombang ultrasonik, receiver yang menerima gelombang ultrasonik pantul, serta sirkuit pengendali. Transmitter mengemisikan gelombang berfrekuensi tinggi, yakni sekitar 20.000 Hz sampai dengan 1 GHz. Melalui transmitter, energi listrik diubah menjadi energi bunyi. Bunyi tersebut tentu tidak dapat didengar oleh manusia. Sebagian gelombang ultrasonik yang dipancarkan oleh transmitter akan memantul kembali menuju receiver setelah mengenai benda. Sirkuit pengendali kemudian mengubah gelombang bunyi yang dipantulkan menjadi energi listrik. Energi listrik ditransformasikan pada pengemudi dalam bentuk informasi penanda berupa petunjuk, bel alarm, sensitivitas, dan tekanan suara mobil. Kemiringan permukaan benda mempengaruhi akurasi pemantulan gelombang ultrasonik yang ditangkap receiver. Jika kemiringan benda lebih dari 12 derajat terhadap horizontal, maka gelombang ultrasonik yang dipantulkan tidak sampai di receiver, sehingga sensor tidak dapat merespon. Jarak benda dari sensor ultrasonik mempengaruhi akurasi dari pengukuran. Sensor ultrasonik sesuai untuk jarak 20 mm hingga 10 meter terhadap benda. Sekian penjelasan mengenai sistem sensor ultrasonik pada mobil yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.